Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ayn. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang rukun iman, dan kita masih membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman bil yaumil akhir. Dan insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan membahas fase terakhir dari pembahasan tentang padang mahsyar. Kita sudah membahas tentang padang mahsyar kurang lebih sekitar 5 atau 6 pertemuan kurang lebih. Dan pertemuan yang lalu kita membahas tentang haud, tentang orang-orang yang mendapatkan kenikmatan bisa minum dari haud Nabi SAW, telaga Nabi SAW. Dan setelah itu di akhir fase penantian manusia di padang mahsyar, kita sudah tahu, kita sudah jelaskan bersama bagaimana beratnya keadaan ketika hari itu. Kondisi manusia di padang mahsyar itu sangat mengenaskan. Mereka kehausan, kepanasan, keletihan luar biasa, berdiri begitu sangat lama. Dan kondisi itu sangat menyiksa manusia di padang mahsyar. Berat dengan kondisi manusia yang dibangkitkan berbagai macam modelnya. Kita sudah sebutkan juga keadaan-keadaan mereka. Ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya, panas, manusia didekatkan, matahari didekatkan dengan jarak 1 mil dari kepala manusia, dan seterusnya. Pada kondisi yang sangat meletihkan dan menyusahkan manusia ketika itu, mereka akhirnya mencoba mendatangi para nabi untuk meminta syafaat kepada para nabi agar dimulai persidangan, agar Allah Subhanahu wa taala segera datang mulai persidangan, karena mereka sudah terlalu lama berdiri di padang mahsyar itu. Sudah sangat melelahkan mereka, kondisi yang sangat mengenaskan. Maka manusia ketika itu berbondong-bondong mendatangi para nabi. Dan kejadian ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang panjang, riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim, menjelaskan bagaimana manusia mendatangi para nabi untuk minta syafaat. Dan kejadian ini yang nanti endingnya mereka mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ini disebut oleh para ulama dengan istilah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar, syafaat yang agung, syafaatul uzma. Dalam sahih Muslim diriwayatkan Nabi SAW bersabda sebuah hadis yang sangat panjang. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan terjemahannya saja sambil kita menjelaskannya, karena kalau kita baca bahasa Arab juga takutnya waktu enggak cukup. Nabi SAW bersabda, aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Ana sayyidun nas yawmal qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia, penghulunya manusia pada hari kiamat. Nabi buka hadis ini dengan ucapan demikian, luar biasa. Aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat nanti. Tahukah kalian kenapa demikian? Allah mengumpulkan seluruh manusia yang terdahulu sampai yang akan datang pada satu daratan tanah.
sehingga penyeru dapat memperdengarkan suara kepada mereka semuanya dan pandangan dapat melihat mereka serta matahari mendekat mereka. Lalu makhluk manusia mengalami kesedihan, kengerian pada batas yang mereka tidak mampu dan tidak sabar menanggungnya. Keadaan yang manusia enggak kuat dengan kondisi yang berat di padang mahsyar itu, enggak kuat manusia menanggungnya lama-lama. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, apakah kalian tidak melihat keadaan yang kalian hadapi dan yang menimpa kalian ini? Tidakkah kalian melihat siapa yang dapat memberi syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian? Sebagian lagi menyatakan kepada sebagian yang lainnya, datanglah kepada bapak kalian Adam. Suruh idhabu ila Adam. Lihat keadaan kita ini, capek, ngeri. Apakah kalian enggak lihat nih begini kondisi kita? Mengenaskan kondisi manusia di padang mahsyar. Coba mana yang bisa bantu kita cari syafaat? Sebagian ngomong, coba pergi ke Nabi Adam. Idhabu ila Adam. Maka datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu mereka mendatanginya dan berkata, wahai Adam. Semua datang nih. Manusia datang kepada Nabi Adam. Kemudian semuanya manusia ketika itu, ketika mendatangi para Nabi untuk meminta syafaat, semua mereka menyebutkan kelebihan-kelebihan dari masing-masing Nabi tersebut. Dipuji-puji. Sampaikan kelebihannya. Pertama, Nabi Adam ketika disamperin, manusia berkata, wahai Adam, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan dari ruhnya kepadamu, serta memerintahkan para malaikat. Lalu mereka bersujud, lalu mereka sujud padamu, dan Allah menempatkanmu di surga. Sebutkan kelebihannya Nabi Adam. Wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Allah menciptakanmu langsung dengan tangannya, meniupkan ruh, engkau ditempatkan di surga. Kata manusia, kata mereka, tidakkah engkau memintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu? Tidakkah engkau melihat keadaan kami dan yang menimpa kami? Lalu Nabi Adam alaihissalam menjawab, sungguh pada hari ini Rabbku telah marah dengan kemarahan yang mana dia belum pernah marah sebelumnya seperti itu, dan tidak juga marah setelahnya seperti itu. Allah sangat murka. Sebelum mulai persidangan, Allah sedang murka dengan murka yang belum pernah Allah murka dengan kemurkaan seperti itu. Kumpulkan semua manusia, jin dan manusia dari awal hingga akhir, orang yang muslim taat sampai orang kafir, orang yang munafik, orang zindik, semua dikumpulkan di situ untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Maka Allah murka ketika itu. Maka Nabi Adam mengatakan demikian, sungguhnya Rabbku sedang murka dengan kemurkaan yang belum pernah dia murka seperti ini dan tidak murka setelahnya seperti ini. Kemudian Adam alaihissalam menyampaikan uzur. Ketika manusia minta syafaat, Nabi Adam menyampaikan uzur bahwasanya beliau tidak mampu, tidak bisa dan tidak berani untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mana Allah sedang murka ketika itu. Padahal dia sudah sebutkan, engkau ini manusia yang pertama Allah ciptakan dengan tangannya langsung ditempatkan di surga, coba minta kepada Allah untuk memulai persidangan. Nabi Adam enggak berani. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Allah melarangku dari suatu pohon namun aku melanggarnya. Diriku sendiri butuh syafaat. Nafsi dalam konteks hadis, sebagian orang salah menerjemahkan, dia bilang sendiri-sendirilah, bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Diriku sendiri butuh syafaat. Nabi Adam enggak berani menyebutkan dosanya. Allah telah melarangku dari suatu pohon tapi aku melanggarnya. Dan Nabi Adam alaihissalam sudah bertaubat dari pelanggaran tersebut dan Allah sudah mengampuninya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah menerima taubat Nabi Adam dan istrinya. Tapi Nabi Adam menyebutkan dosanya karena dia minta uzur, dia enggak berani untuk lobby, untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam berkata,
silahkan pergi menemui selainku, silahkan pergi temuilah Nabi Nuh AS. Jadi Nabi Adam suruh coba pergi ke Nabi Nuh AS. Kemudian lalu mereka menemui Nuh AS seraya berkata lagi, mereka manusia pergi ke Nabi Nuh kemudian menyanjung muji Nabi Nuh AS. Kata manusia, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama dari penduduk bumi. Ingat, Nabi Nuh AS rasul pertama yang Allah utus, rasul pertama Nabi Nuh. Engkau adalah rasul pertama dari penduduk bumi dan Allah telah menamakanmu sebagai hamba yang bersyukur. Tidakkah engkau dapat memintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu? Tidakkah engkau telah melihat keadaan kami dan yang menimpa kami? Lalu beliau menjawab, Nabi Nuh menjawab dengan jawaban yang sama dengan Nabi Adam. Sungguh, Rabbku sedang murka pada hari ini, yang mana dia belum pernah murka seperti itu dan tidak murka setelah hari ini seperti itu. Kemudian Nabi Nuh juga menyampaikan uzurnya. Sungguh dahulu aku memiliki satu dosa yang aku gunakan. Afwan. Sungguh dahulu aku memiliki satu doa yang aku gunakan untuk menghancurkan kaumku. Diriku sendiri butuh syafaat. Diriku sendiri butuh syafaat. Jadi Nabi Nuh minta uzur. Aku punya doa yang aku gunakan untuk menghancurkan kaumku. Setiap nabi, semua nabi, Allah berikan satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Nabi menyebutkan, semua nabi diberikan doa yang pasti diijabah oleh Allah SWT. Seluruh nabi sudah menggunakan doa itu ketika di dunia. Semua sudah dipakai doanya. Doa yang ampuh, doa pamungkas yang pasti diijabah. Semua nabi sudah menggunakannya. Tapi Nabi Muhammad AS, beliau tidak menggunakan doa itu ketika di dunia. Tapi beliau simpan untuk memberikan syafaat bagi umatnya pada hari kiamat nanti. Dan Nabi Nuh, dia menggunakan doa pamungkasnya ini, minta agar Allah menurunkan azab membinasakan kaumnya. Makanya ketika banjir bandang Nabi Nuh itu, seluruh manusia yang ada di muka bumi semuanya binasa, tewas kecuali yang ada di kapalnya Nabi Nuh AS. Semuanya habis. Makanya disebut dengan kiamat-kiamat kecil itu ketika banjir bandang Nabi Nuh. Kemudian dia bilang, kemudian di riwayat lain disebutkan dia minta uzur karena Nabi Nuh AS khawatir, beliau takut karena beliau pernah minta syafaat untuk anaknya ketika anaknya hendak tenggelam. Jadi anaknya Nabi Nuh yang selamat 3, yang satu mati tenggelam karena dia tidak mau beriman kepada ayahnya. Allah SWT sebutkan dalam surat Hud, wa nada nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sungguhnya itu anakku, bagian dari keluargaku. Sungguhnya janji engkau itu benar dan engkau adalah hakim seadil-adilnya. Kemudian Allah menegur Nabi Nuh AS. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, anakmu itu bukan bagian dari keluargamu. Bukan perbuatan, karena dia amal yang tidak baik. Karena anaknya Nabi Nuh yang satu ini tidak mau beriman. Maka Allah menegur Nabi Nuh AS karena permintaan tersebut ketika anaknya hendak tenggelam, ditegur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun." Jangan engkau minta kabarku yang engkau tidak punya ilmu di situ. Kata Allah menegur Nabi Nuh. Makanya setelah itu Nabi Nuh takut. Nabi Nuh takut mau coba minta syafaat sementara dia tidak punya ilmu di situ. Nabi Nuh enggak mau lagi buat kesalahan yang sama. Karena dia tidak berani meminta syafaat ketika itu. Kemudian lanjutan ayatnya, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku memperingatkan wahai Nuh agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nabi Nuh berkata,
Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa laka bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Kemudian Nabi Nuh ketika ditegur itu Nabi Nuh takut. Kemudian Nabi Nuh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya engkau tidak memberikan ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Nah, gara-gara itu hadirin, azinallah wa iyyakum. Nabi Nuh takut untuk meminta syafaat. Karena dia pernah ditegur oleh Allah SWT seperti itu. Kemudian juga di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama, Nabi Nuh sudah berdoa dengan doa yang pasti dikabulkan ketika dia minta agar Allah membinasakan kaumnya. Karena emang sudah sangat kelewatan kaumnya Nabi Nuh itu. Nabi Nuh ini berdakwah 950 tahun siang malam. Inni da'utu qaumi laylan wa nahara. Lam yajidhum du'a illa firara. Sungguh aku mendakwahkan kaumku siang malam ya Allah, tapi mereka enggak menjawab, mereka hanya kabur. Udah gitu apa? Dihina, dilecehkan Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun hadirin. Dia berdakwah, yang ikut sama dia cuma segelintir orang. Dia enggak dakwah, cuman dia enggak berdakwah setahun dua tahun, 950 tahun lama sekali. Makanya sudah kelewatan nih, akhirnya dibinasakan itu kaumnya Nabi Nuh. Kemudian juga beliau sudah berdoa tadi, berdoa doa pamungkas. Beliau khawatir ketika dia minta berdoa lagi minta syafaat enggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh mundur. Enggak berani, aku juga butuh syafaat, aku juga butuh syafaat. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam, pergilah. Pergilah temui selainku, pergilah kalian temui Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka manusia pun berbondong-bondong pergi mencari Nabi Ibrahim di padang mahsyar. Lalu mereka menemui Nabi Ibrahim seraya berkata, wahai Ibrahim. Lagi mereka menyebutkan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkau adalah Nabiullah dan kekasih Allah dari penduduk bumi. Mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan jawaban yang sama, sungguh Rabbku telah murka, sedang murka pada hari ini, yang mana dia belum pernah murka seperti itu dan tidak juga murka setelah hari ini seperti itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyampaikan uzurnya. Lihat, Khalilullah, Nabi Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala, enggak berani minta uzur. Apa alasannya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, aku dulu pernah berdusta dengan tiga kedustaan. Lalu Nabi Ibrahim menyebutkan tiga kedustaan yang beliau anggap kedustaan tersebut. Yang mana disebutkan oleh para ulama, sebenarnya yang Nabi Ibrahim sebutkan tiga kedustaan itu bukan dusta beneran, melainkan semacam tauriyah. Mengucapkan ucapan yang disalahpahami oleh orang lain. Bukan dia niatnya berdusta, benar-benar berdusta polos-polosan, lah. Dan juga tiga hal tersebut Nabi Ibrahim melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tiga kedustaan itu? Yang pertama, Nabi Ibrahim pernah berkata ketika diajak oleh kaumnya untuk menghadiri acara kesyirikan. Lagi ada acara ritual kesyirikan oleh kaumnya, mereka ramai-ramai ngundang Nabi Ibrahim alaihissalam, ayo ikut ke acara ini. Nabi Ibrahim enggak mau, itu acara kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim berkata, inni saqim, aku sedang sakit. Dan beliau tidak sakit beneran pada waktu itu. Maksudnya apa? Beliau manusia, beliau akan sakit suatu saat nanti. Beliau mengucapkan itu alasan supaya enggak ikut acara kesyirikan. Ini yang beliau anggap kedustaan yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata ketika dia habis menghancurkan berhala-berhala dengan tangan beliau, menghancurkan berhala, kemudian beliau menyisakan satu berhala yang paling besar. Ketika ditanya, ketika Nabi Ibrahim dituduh menghancurkan patung-patung itu, Nabi Ibrahim berkata, la, bal fa'alahu kabirhum hadha, bukan saya yang menghancurkan, ini yang besar, ini yang menghancurkan, kata. Patung yang besar ini yang menghancurkan yang kecil-kecil. Ini yang kedua, Nabi Ibrahim anggap beliau berdusta yang kedua kali. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah pergi ke negeri Mesir, ketika itu tidak ada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi kecuali mereka berdua. Belum ada yang beriman
kecuali mereka berdua ketika itu, Ibrahim dan istrinya. Ketika Nabi Ibrahim pergi ke negeri Mesir bersama istrinya Sarah, raja Mesir ketika itu, raja yang berkuasa ketika itu terkenal doyannya, raja ini doyan ngambilin istri orang. Kalau perempuan-perempuan yang bukan istri orang, dia enggak terlalu doyan, dia biasa aja. Tapi kalau istri orang, dirampas sama dia, si raja ini. Makanya dia bilang, di negeri ini rajanya zalim. Dia suka ngambil istri orang. Dia bilang ke Sarah istrinya, nanti kalau ada nih, dia punya intel-intel nih, punya pasukan yang keliling nyari istri orang. Si raja ini. Dia bilang ke istrinya Sarah, wahai Sarah, nanti kalau misalnya kita ketangkep, misalnya ada ketahuan, ada yang nyamperin nanya, kamu jangan bilang kamu saudariku. Bilang kamu saudariku, saudari seiman maksudnya. Jangan bilang istri. Oh iya. Ini kisahnya ma'ruf, kisahnya sahih, hadis sahih dijelaskan. Dan ini awal mula kisahnya Sarah dikasih budak yang bernama Hajar, yang akhirnya nanti dinikahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu benar ketangkep, ada pasukan intel rajanya ini ngelihat Nabi Ibrahim sama Sarah istrinya, tanya ini siapa? Dia bilang ini saudariku, kata Ibrahim. Dia nggak bilang ini istri. Cuman karena kecantikan Sarah yang luar biasa, ini raja tetap diangkut Nabi Ibrahim sama Sarah. Nabi Ibrahim masukin penjara, Sarahnya mau dijamah oleh si raja ini. Ya, kisahnya ma'ruf ya. Kemudian raja ini, Nabi Sarah berdoa, kemudian dia dikakukan badannya raja ini. Akhirnya dia takut, raja ini takut sama Sarah. Akhirnya dia takut, Sarah berdoa lagi, suruh pulang, suruh keluarkan wanita ini. Ya ini kamu bawa bukan manusia, ini syaitan, ini jin, kata raja itu. Kira dikasih dia budak satu supaya dia nggak doa lagi, takut dia raja ini. Udah akhirnya mereka pulang bertiga bawa Hajar, yang nanti akhirnya Hajar dinikahkan oleh Ibrahim. Nah, tiga hal ini yang Nabi Ibrahim anggap ini kedustaan, yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam takut, tidak berani untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, diriku juga butuh syafaat, diriku sendiri juga butuh syafaat. Pergilah temui selainku, pergilah kalian temuilah Nabi Musa alaihissalam. Maka manusia pergi ke Nabi Musa, lalu mereka menemui Nabi Musa dan berkata, wahai Musa, engkau Rasulullah, Allah muliakan engkau atas manusia dengan kerasulan dan kalam Allah. Jadi kemuliaan Nabi Musa, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa ketika di dunia. Kalimullah Nabi Musa julukannya. Dan Nabi Musa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan di akhir surat Al-Ahzab, wa kana 'inda rabbika wajiha. Nabi Musa itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia memuji Nabi Musa alaihissalam. Tidakkah kau melihat keadaan kami, wahai Musa? Coba minta syafaat agar persidangan segera dimulai. Lalu Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang sama dengan seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Rabbku sedang murka pada hari ini, yang mana dia belum pernah murka seperti itu, dan dia juga murka setelah hari ini seperti itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyampaikan uzur dosa yang pernah dia lakukan. Kata Nabi Musa, aku pernah membunuh jiwa yang mana aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi Nabi Musa menyampaikan uzur, dia pernah bunuh orang. Dan ini Allah ceritakan kisahnya ketika Nabi Musa, dia menghilangkan nyawa orang dalam surat Al-Qasas. Allah SWT berfirman, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا. Ketika itu Nabi Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Fawajada fiha rajulain yaqtatilan, hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi. Kemudian ketika dia masuk kota itu, dia dapati dua orang sedang berantem. Dua orang pemuda sedang berantem, yang satu dari sukunya Nabi Musa alaihissalam dari Bani Israel, yang satunya dari sukunya Fir'aun. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. Kemudian yang orang Bani Israel ini
minta tolong sama Musa. Kebetulan Musa datang. Nabi Musa terkenal kuat, hadirin. Nabi Musa terkenal sangat kuat tenaganya. Dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah nonjok batu, batu itu pecah. Kuat Nabi Musa. Dikisahkan ketika dia nolong wanita yang sedang mengambil air sementara tutup sumur sudah ditutup. Itu sumur biasa diangkat oleh 6 orang, 8 orang. Nabi Musa angkat sendirian. Tutupnya sumur itu. Kemudian yang ini lagi berantem, orang Bani Israel minta tolong Nabi Musa. Maka Nabi Musa refleks nolong orang dari Bani Israel. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Kemudian Nabi tinju si orang saat yang orang dari sukunya Fir'aun ini, orang Kipti, dipukul mati orang ini. Maka setelah itu Nabi Musa habis dia enggak sengaja dia mukul mati orang ini. Karena makanya Nabi Musa setelah itu kabur dia. Kabur 10 tahun kabur dari negeri itu sembunyi dicari-cari sama Fir'aun. Gara-gara bunuh laki-laki itu. Nah, gara-gara itu Nabi Musa alaihissalam enggak berani mau lancang ngelobi minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah bunuh orang. Aku sendiri butuh syafaat. Aku sendiri butuh syafaat. Pergilah temui selainku. Pergilah temui Nabi Isa alaihissalam. Maka semua pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Mereka berkata, wahai Isa, engkau adalah Rasul. Engkau adalah Rasulullah. Kalimatnya dan ruh darinya yang diberikan kepada Maryam. Dan engkau telah berbicara pada manusia dalam keadaan bayi. Jadi diantara dikisahkan ya, dalam sejarah ada sekitar 3 atau 4 bayi yang pernah berbicara. Berbicara waktu dia masih bayi. Keajiban, hikmah Allah Subhanahu wa taala, diantara bayi tersebut adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Maryam alaihissalam habis melahirkan, ya dalam keadaan dia lagi galau, dia difitnah oleh kaumnya. Maryam dituduh berzina, tiba-tiba punya anak, dia berat Maryam merasakan itu. Dan diperintahkan kepada Maryam, jangan berbicara, gak boleh berbicara sama sekali. Orang nanya, kenapa ini anak siapa, kenapa kok tiba-tiba punya anak begini. Maryam cuma tunjuk ke anak ini, tanya sama dia, gak usah nanya ke saya. Maryam gak ngomong sama sekali, dilarang berbicara ketika itu. Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Suruh tanya. Ketika kita orang nanya, masa kita suruh tanya anak bayi? Maka Nabi Isa AS langsung berbicara. Qala inni Rasulullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Ya, aw kama qal. Sebutkan, sungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Dan diberikan kepada aku kitab, nanti akan diberikan kitab, diturunkan kitab itu Injil, dan Allah akan menjadikan aku sebagai Nabi. Nabi Isa berbicara ketika masih bayi. Dan ketika manusia minta syafaat kepada Nabi Isa di sini, Nabi Isa tidak menyebutkan satu dosa pun sama sekali, ingat. Tapi Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan ada riwayat lain, bukan dari jalur ini. Nabi Isa nyampaikan uzur. Uzurnya apa? Sungguh aku dijadikan sesembahan selain Allah oleh manusia. Ini bukan kesalahan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak berdosa karena manusia menjadikan dia sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Tapi gara-gara ini perkara yang sangat besar. Dia dijadikan sesembahan selain Allah, dijadikan Tuhan. Nabi Isa gak berani mau ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam riwayat yang Sahih Muslim ini, Nabi Isa tidak menyampaikan uzur sama sekali. Manusia bilang, mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu, tidakkah engkau melihat keadaan kami. Lalu Nabi Isa menjawab dengan ucapan yang sama, sungguh Rabbku sedang marah, sedang murka hari ini, diriku sendiri butuh syafaat. Kemudian Nabi Isa berkata, temuilah selainku, pergilah temui Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka manusia pergi menemuiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menemuiku seraya berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, penutup para nabi,
Allah telah mengampuni dosamu, baik yang telah lalu atau yang akan datang. Mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami dan yang menimpa kami? Lalu aku pergi dan datang di bawah arsy, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi pergi ke bawah arsy. Lalu aku bersujud kepada Rabbku. Kemudian Allah memberiku ilmu, diilhamkan kepada Nabi SAW cara memuji Allah dengan sanjungan dan pujian yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Subhanallah. Ketika Nabi Muhammad SAW dengan kedudukan yang luar biasa tingginya, Nabi Muhammad enggak langsung tiba-tiba minta syafaat, ngomong kepada Allah berdoa minta syafaat, lah tidak selancang itu, hadirin. Keadaan-keadaan sangat genting, manusia ketakutan. Nabi Muhammad dengan kedudukan yang sangat tinggi enggak langsung minta ya Allah segera mulai hisab, lah. Nabi Muhammad pergi ke bawah, Nabi Muhammad sujud dengan sujud yang sangat lama. Nabi berdoa memuji-muji Allah SWT dan Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW pujian yang beliau tidak pernah tahu pujian itu sebelumnya. Memuji-muji Allah SWT dengan pujian yang sangat lama, dengan sujud yang sangat lama. Kemudian diserukan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, irfa' ra'asak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, niscaya kau akan diberikan, mintalah syafaat, pasti akan dikabulkan syafaatnya. Maka setelah itu, setelah syafaat dimintakan oleh Nabi SAW, maka datanglah Allah SWT untuk memulai hisab. Dan ini disebutkan oleh para ulama, syafaat ini disebut dengan syafaat uzma, syafaat yang besar, syafaat yang agung. Kenapa? Karena syafaat dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ini bukan hanya untuk umatnya saja, tapi untuk seluruh manusia dari awal hingga akhir. Ini yang kejadian luar biasa. Manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan ini adalah bentuk Allah memuliakan Nabi dengan kemuliaan yang luar biasa. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan di awal tadi, ana sayyidun nas yaumil qiyamah, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat nanti. Karena ini juga maqaman mahmudah, kedudukan atau posisi yang terpuji yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi di antara tafsirannya, hikmahnya kita berdoa setelah azan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Kita mintakan kepada Allah SWT yang Allah janjikan kepada Nabi Muhammad itu al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Di antaranya tafsirannya apa? Ini ketika ini, ketika di padang mahsyar nanti, ketika syafaatul udhma. Nah, setelah itu hadirin, setelah Nabi Muhammad alaihi wasallam memohon syafaat kepada Allah SWT, segera dimulai persidangan, maka Allah SWT datang untuk memulai persidangan. Allah SWT berfirman, wa asyraqatil ardu bi nur rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada wa qudhiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Dan bumi itu padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya Allah, dan buku-buku, buku catatan amal diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabb kalian datang hadir dan malaikat berbaris-baris. Itu maksud ayat itu ketika nanti dimulai persidangan. Wa jaa rabbuka wal malaku, Allah datang dan para malaikat berbaris-baris. Kemudian dalam ayat lain Allah SWT berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur. Tidak ada yang mereka, itu orang kafir, tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat di atas awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan Allah lah segala, dan kepada Allah segala perkara dikembalikan. Maka setelah itu hadirin, dimulai persidangan. Persidangan dimulai dan setiap orang, masing-masing orang semua akan dihadirkan dan dihadapkan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua tanpa terkecuali, semua akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida." Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Nah, sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Kemudian Allah berkata, Allah berfirman, sungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagimu waktu ini, waktu yang dijanjikan ini. Sebagian manusia mengingkari, sebagian manusia tidak mengingat bahwasanya mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia melupakan itu. Maka Allah sebutkan, bal za'amtum an lan naj'ala lakum mau'ida. Apakah kalian menyangka, menganggap bahwa kami tidak menetapkan waktu yang kalian akan dihadapkan seperti ini? Maka ketika itu para pendosa ketakutan luar biasa, ketakutan mereka, karena mereka tahu buku catatannya, rapotnya banyak, banyak merahnya. Allah berfirman, wa wudi'al kitab فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Dan diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab tersebut, dan mereka berkata, celaka kami, kitab apa ini? Tidak ada yang tertinggal, dari baik yang kecil maupun yang besar, enggak ada yang tertinggal kecuali tercatat semuanya di buku itu. Bingung mereka. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Enggak ada yang luput, yang kecil sampai yang besar semua tercatat di buku itu. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapati semua yang telah mereka kerjakan tertulis di situ, detail, rapi. Enggak ada yang meleset satupun. Enggak ada satu kata pun yang meleset, itu tercatat di situ. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Kata Allah, Allah tidak menzalimi seseorang pun. Maka ketika itu saking takutnya manusia sampai mereka tersimpuh berlutut, tidak mampu untuk berdiri, lemes. Enggak mampu berdiri saking takutnya. Allah SWT menceritakan dalam surat Al-Jathiyah, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan pada hari itu engkau akan dapati melihat setiap manusia, setiap umat berlutut, setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Maka setelah itu dimulailah hisab, perhitungan, yang insya Allah tentang hisab ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.